بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي قوله الضر لا يمكن ان تشترى من الاموال بالكسره فالقران الكريم فيه هدايه نغره صلاته وسلامه على النبي ذي خصال عطره Sahabat pecinta Al-Qur'an, pendukung channel Tahsinul Qur'an dan doa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdemo lagi pada subuh yang berbahagia ini, kita akan belajar terus-menerus untuk membedakan setiap huruf hijaiyah dalam kita membaca Al-Qur'an. Kita membenarkan di mana huruf-huruf tersebut semuanya memiliki perbedaan. Di antara 29 huruf hijaiyah, semua penyebutannya pasti beda dan sangat beda. Sahabat pecinta Al-Qur'an yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan share ke teman-teman, semoga yang lain juga bisa belajar Al-Qur'an walaupun secara online lewat YouTube. Demikian. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan huruf yang keluar di tenggorokan. Ya, ini sangat-sangat penting. Sebenarnya, ini harus kita ulang-ulang, kita dengar, dan kita praktekkan. jadi dengan cara uh, setelah mendengar video ini, Anda rekam dengan sendiri dan mengulang bacaannya, ataupun nanti bisa uh, kirim ke saya juga. Boleh, uh, perbedaan huruf yang Anda baca, bagaimana sudah benar ataupun tidak. Dan bagi yang belum punya PDF ini, boleh WA ke 0852 -7544 -6954. Nanti akan kami kirimkan bentuk-bentuk uh, lidah kita saat membaca huruf-huruf hijaiyah. Ya, ha, nanti juga ke nomor ini bisa kirim audio. Bagaimana bacaan Anda, apakah sudah benar ataupun masih salah? Nanti insya Allah, kalau ada waktu sempat akan kami koreksi. Taib. Jadi pada subuh yang berbahagia ini Kita akan belajar membedakan antara huruf Hamzah dan Ain Setelah itu membedakan antara Ha dan Ha Ini memang sering banget terjadi kesalahan Nah, kalau kita dengar nanti ada yang berani mengirimkan videonya Akan kita naikkan ke Youtube Mengirimkan audio Nah ini juga perbedaan antara Gho dan Kho ya. Jadi ini yang paling sering a dan a, h dan h. Nah ini, ya. Jadi pada video kali ini akan kita coba untuk membedakan dengan uh, satu persatu, ya. Taib kita bahas yang pertama yaitu hamzah. Hamzah ini uh, sangat berharkat. Dia dibaca a a dengan mulut kita yang terbuka tanpa gerak sedikit pun, ya. Jadi hamzah itu sangat berbaris. Uh, alif kalau Alif tidak berbaris kalau Hamzah sudah berbaris a ya dia itu keluar di tenggorokan paling bawah bukan di dada ya dia tenggorokan paling bawah jadi saat kita membaca a, a a a tidak ada gerak sama sekali kita hanya membuka mulut saja lalu kita baca a misalnya kita baca ta'awudz A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A a a, ya? Bukan a a bukan a tapi a harus jelas terdengarnya, ya. Ini yang pertama. Ini hamzah. Kalau ain dia itu bukan lagi di bukan lagi di bawah ini nah, ini bukan di bawah di sini akan rapi berpindah ke tenggorokan tengah. Jadi ini a ini a. A a. a a a a yang satu keluarnya di tenggorokan bawah, yang satu keluarnya di tenggorokan tengah. Nah ini sudah saya garis. Yang satu keluarnya di sini, yang satu keluarnya di sini. Jadi harus beda. Saat kita membaca jangan au

ya. Jadi harus beda. A, 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 a. Kalau ini kita baca, kita baca dengan metode tajwid. A, i, u, a, ya. pun a, i, u, ba, u, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma i an ani a adapun kita baca dengan tajwid yang lebih panjang a i u a nah, karena wajib ya adapun majid bisa dikatakan karena ini pelatihan nah ini a ini a a a, a, a. nah ini harus benar-benar beda dalam membaca Al-Qur'an ya Nah seperti video sebelumnya Ajaz tu tu Ya Ini yang pertama Ini harus diulang-ulang dilatih nah, Supaya saat membaca Al-Quran sudah beda Dan maknanya jadi benar Ya Ini yang pertama Yang kedua Ini diingat tadi A nya keluar di tenggorokan paling bawah A nya keluar di tenggorokan tengah Yang kedua Perbedaan antara Ha dan ha Juga demikian Ha itu keluarnya di tenggorokan paling bawah Sedangkan ha keluarnya di tenggorokan tengah Jadi harus faham tempat keluarnya Ha, ha. Ini ha Ini lebih dalam ya, Kalau ini gerak Patokan yang ada di tenggorokan kita ini Kalau yang laki-laki Ini akan bergerak saat kita baca Ha, ha. Kalau ini tidak Ha Ha satu h keluarnya di sini ini ada hurufnya ha ini ha ha ya beda saat kita baca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi ya ya kalau ha ha hi, hu, ah ah ini mengeluarkan banyak nafas. Jadi harus latihan dengan benar-benar cara membedakan antara H dan H Ha 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 ha. ha, ha. Nah, nanti boleh WA audionya ke 0852 7544 6954 tak dengarkan. Bagaimana bacaan Anda? Apakah sudah benar ataupun masih salah? Tapi sebelum di WA kan audionya latihan dulu dengan benar, rekam lalu bedakan. Ya, kalau sudah nanti agak-agak beda baru kirim. Nah, ya. Ini yang kedua yaitu yang ini H, yang ini H. Misalnya kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada H, ada H. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Alhamdulillahirrabbilalamin ar rahim Maliki Yawmiddin nah, Hingga seterusnya Jadi harus beda antara H dan H Yang kedua Yang ketiga Harus Anda bedakan antara G dan kha ya. Tadi ingat H di tenggorokan bawah, H di tenggorokan tengah. Yang ketiga, ini sedikit sih yang salah. Kebanyakannya bisa akan rapi ada juga yang keliru nantinya. Ada kha, ada kha. Ini keluar di tempat yang sama, di tenggorokan paling atas akan rapi juga beda. Kha, 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 kha. Misalnya kita baca Ghairil المغضوب عليهم مغ 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 tapi tidak qalqalah dia tidak mag magdu tidak magdu nah, jangan seperti itu begitu juga dengan kha kha ini getar ya kha khi khu akh nah, ada getarnya ya jadi anda harus bisa membedakan mana uh, ha, a mana a mana ha mana ha mana gha dan mana kha jadi enam huruf ini antara dua mereka sama jadi anda harus bisa membedakan dengan tepat sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Bilal bin Rabah dan kepada sahabat-sahabat lainnya ya kepada Zaid bin Sabit dan juga kepada sahabat lainnya Yaitu Jibril mengajarkan kepada Rasulullah, Rasulullah mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Jadi harus sesuai dengan sanad yang kita baca. Jadi sanad kita siapa misalnya, kiraah Hafas, ya, kiraah asim, riwayat hafaz. Jadi kita harus menyesuaikan setiap bacaan yang telah kita baca. Jangan asal membaca. Kalau hanya asal membaca Nah ya, tidak ada pahalanya kecuali dalam proses belajar ya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang baru belajar boleh baca salah, tapi harus terus-terusan dalam memperbaiki bacaan kita saat membaca Al-Qur'an. Ya, misalnya nanti ya seperti ini ada PDF- PDF-nya nanti ini bagaimana, ini bagaimana, nanti ada satu persatu akan uh, kita belajar. Nah ya ini ini cara membedakan ya ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana ya. Jadi ada Semuanya ada PDF, ada di PDF nanti kami kirimkan. pelajari aja satu persatu, ya. Baik, untuk video subuh hari ini cukup segini dulu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, saya ingatkan bagi yang ingin belajar dari nol boleh nanti cari di channel YouTube Media Belajar Al-Qur'an dari Nol, itu juga channel kita. Nah, di situ akan belajar dari Iqra, ya. Bagi yang ingin belajar Al-Qur'an dari nol حسنا سوف نتاكد ان والله الموفق الى قوم الطريق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته